Sekarang gua mau bikin video unboxing. Unboxing apa? Bukan ini. Jadi beberapa minggu lalu gua pesen barang dari eBay. Dan barang sekarang udah sampai. Ini barangnya. Satu. Dua. Tiga, empat. Jadi gue pesen barang dari eBay itu ada empat. Barangnya apa? Barangnya ini mainan miniatur. Udah, gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing. Mana guntingnya? Gunting mana gunting? Ya kayak begini nih kalau apa nggak ada pesawat boy ada gunting. Ini kita buka yang ini aja nih. Ya enggak. Kopi geser. Kita buka yang ini aja dulu. Ini apa? Nih. Di sini gua beli enggak nih. Di sini gue beli truk skala 1:64. Mereknya Corgi Classic. Tipenya Shell. Ini harganya masih ada label harganya, padahal ini udah produk lama kayaknya. Harganya $19. Terus ini juga udah nggak ada segel ya. Ini gue beli second tapi like new ya kali ya. Ini kita buka aja. Semoga mulus ya kan, biar nggak mengecewakan. Wih, masih di plastik gini. Nggak ada lagi. Isinya nggak ada lagi ya, dan apa? Sertifikat limited edition nomor 0611111.
dari 161.000. Banyak juga bikinnya. Nah, ini kita buka nih ya. Kayak gimana nih? Ada. Gue sekarang tuh lagi seneng ngumpulin diecast gini ya, miniatur-miniatur 1/64 gini ya. Langsung aja ya, ini. Barangnya cakep. Barang cakep, bisa copot nggak ya? Kelihatan nggak sih? Ini sel Duracell. Bisa copot nggak sih ini? Nggak bisa. Keren sih. Keren. Banyak rolling ya, banyak rolling. Ini metal. Keren sih. Coba kita cek belakangnya bisa dibuka. Wih, bisa. Belakang bisa dibuka. Belakangnya bisa. Coba gua ntar dulu, gua pindahin dulu kameranya kali ya. Nah, kalau goyang-goyang sorry ya, soalnya nggak punya peralatan yang memadai. Nih mobilnya jadi bentuknya begini nih, lumayan sih. Ini bisa copot nggak ya? Nggak bisa dicopot. Tapi cakep sih. Satu per 4. Oh, coba kita bandingin sama ntar ambil ini, ada perbandingan nih. LBWK kelihatan gak sih? Ini aja nih, BWK hitam, perbandingannya begini nih. Enggak, jangan hitam, gak terlalu kelihatan. Ah, putih nih. Perbandingannya segini, 1/64. Coba belakangnya bisa masuk nggak ya? Wih, masuk nih. Ya, yoi, pas. Oke, ini box pertama ya. Durasi agak panjang nggak apa-apa ya, biarin lah, gue males ngedit. Ini box kedua. Oke.
kedua. Apa nih isinya? Apa nih? Kosong. Box kedua ini Nissan. Nissan GTR dari Greenlight. Lumayan sih. Tapi beda nih dari gambar. Gambarnya velgnya palang 6. Tapi di diecast-nya palang 5. Box kedua langsung aja biar nggak lama-lama ya. Box kedua nih. Box kedua. Kosong. Box kedua. Is it Supra? Oh iya. Yo, ini Supra. Supra dari Auto War. Skala per 64. Wih. Cakep juga ya. Lumayan sih ini. Cakep. Oke, satu lagi terakhir. Ini. Terakhir. Nih. Penting, ayo. Apa aja isinya? Aduh. Ya, brand dari Hot Wheels. Brand dari Hot Wheels. Nomor satu dulu nih dari seri Mandalorian Chevy Delivery, jadi ini gue beli satu set ya, satu set itu 5 seri, 5 jenis mobil. Dia ada Chevy Delivery, terus El Camino, ya kan, terus Chevel lagi, itu Chevy El Camino, Chevel, ini jenis panel van kalau nggak salah, jenis panel van. Ini GMC, seri GMC. Ini ban karet ya. Semuanya ini ban karet, base besi. Terakhir Dodge A100. Lumayan lah. Cakep. Dah. Ntar gue copot aja. Aduh. Jadi gue hari ini udah buka, ada berapa barang nih, banyak nih. Yang ini enggak ya, ini enggak dari eBay nih. Ini barang udah ada, gue beli di eBay juga sih, tapi udah lama. Di barangnya ada Nissan Skyline
truk Supra dari Outworld. Terus ini seri Mandalorian, ada Chevy Chevel, El Camino, Chevel lagi delivery, GMC. Terus ini Dodge A10, A100. Oke. Tuh, nambah lagi koleksi. Betulin masih ada, cuman wah, ini ada dioramanya nih. Ada.